ini kayaknya metafor untuk mereka tuh udah mulai ada jarak gitu. Kita berusaha untuk nyatuin lagi, untuk kembaliin semuanya seperti semula. Yo, apa kabar? Udah nih, udah kita udah istirahat dari episode selanjut saya sebelumnya. Kita lanjutin nih. Ini kayaknya si bapaknya ini, si Babeh ini, kalau si Babeh ini kayak strong gitu, ngajak si istrinya tuh, ayo kita kuat, kita maju ke depan. Tapi istrinya masih terpukul aja gitu. Kita lanjutin, kalian lanjutin temenin Nichelle ya. Kalian pada sehat kan? Moga kalian. Ih, saya baru saat bisa lompat terbang cuy. Yuhu. Beda-beda loh, ini keren banget. Keren cuy. Kerennya game ini tuh tiap chapter, tiap episode tuh beda-beda ininya loh, mekanismenya. Wah, keren banget. Settingnya juga beda-beda. Oh, lompat dia gitu, men. Kayak slow motion gitu loh ini. Duh. Itu apa tuh nyala-nyala maksudnya? Oh, disatuin. Wih, keren ya. Keren banget sumpah. Keren parah ini. Ininya. Stage ini gokil sih. Bukan, masih belum bisa si istrinya, masih kayak terpukul gitu loh. Ya gila sih, wajar aja cuy. Ini lompatnya udah tinggi, Ica masih nyemplung aja, keterlaluan sih. Enak banget ya sih bisa lompat tinggi gitu. Oh, ini patung kita yang ini. Oh, udah mulai. Aduh. Kayak menandakan kalau mereka tuh mulai pecah gak sih? Mulai agak-agak berpisah gitu loh. Tau gak, ada jarak gitu gara-gara kejadian ini. Ini kayak gini buktinya kita gak nyatuin ini tuh. Retak terus kita satuin. Aduh, kacau men. Gak sanggup gue dengerin lagunya men. Asli. Dengerin musiknya. Ini siput yang di part keberapa nih? Part kedua ya. Kalian tuh sama gak sih denger kayak begini tuh? Parah dah, sumpah. Ini kayaknya upaya kita untuk nyatuin. Ini kayaknya metafor untuk mereka tuh udah mulai ada jarak gitu. Kita berusaha untuk nyatuin lagi, untuk kembaliin semuanya seperti semula. Satuin sama kita kan.
Hop. Wow, kuat banget ya kayak Captain America dia kekuatannya, bisa narik segitu gede. Oke, nyatu lagi. Kita ambil itu dulu tuh, ada di bawah terlihat. Mati guys, jatuh setinggi ini. Please, bangun. Oke. Kan? Jadi kayak mulai ada jarak gitu antara mereka gitu loh. Nah ya ini. Duh, musiknya men jahat. Oke, kita mencoba untuk ke patung yang tadi, patung si istrinya. Ini nariknya gimana, bos? Bos, bos, bos. Oh, ini lebah, 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 lebah. Bapak lebah ketemu lagi kita. Sudah lama kita tidak berjumpa, bersua, bapak lebah. Oh, udah gak gerak nih bapak lebahnya. Cuma kita pakai untuk gelayutan dong. Masih aja cel nyemplung lu mah. Lompatnya udah tinggi gitu, udah kayak terbang. Masih aja nyemplung sih cel mah bener-bener. Oh, itu ada itu men, pojok sana, kiri. Udah, tuh. Ya, memori. Pokoknya kalau kelihatan kita ambil ya. Sebenarnya memori yang kita ambil ini, yang collectibles ini tuh nggak krusial. Cuman dia tuh untuk menceritakan lebih lagi gitu. Sebenarnya ceritanya tuh ada apa. Dengan cara kita main biasa pun nggak perlu itu sebenarnya. Gak perlu diambil gitu. Ya kan, kayak cuman ngejelasin gitu loh. Enggak yang harus banget diambil gitu sebenarnya. Kayak itu kenapa disebut, dia itu disebutnya collectibles, bro. Jadi sekarang kita mesti balik lagi, bro. Jadi kayak lagi di luar angkasa gitu gak sih lompatnya? Kayak gak ada gravitasinya. Berbeda. Ini apa nih? Oh, ini yang kita tiduran abis itu loh. Kita tiduran abis ngejar layangan. Tuh, ya kan? Kita main layangan. Gila sih bapak ini mencoba memperbaiki perpecahan, perpisahan. Tuh. Sapi, coba ya di sapi sama kalian ya. Oh, ini bagian ini kayaknya. Bagian yang ini pas kita mau pindah rumah yang kita terpisah. Sapi men, ininya men, musiknya men.
Ada achievement tadi di sini. Tenang, tarik nafas yang dalam-dalam ya. Tenang. Oke, nyampe cuy. Aduh, belum. Apa udah sih? Sabar. Belum kayaknya, bukan belum. Jadi tadi kalau kita lompat, tadi saya mau nyobain lompat. Kalau kita dulu lompat kayaknya akan nyampe deh. Oh, kita pakai pohon yang ini sekarang, men. Keren banget ya. Gila, kayak di mana gitu, kayak di luar angkasa. Ini kita gabungin lagi. Merinding sih. Ini tuh kayak metafor kalau si bapak ini tuh mencoba memperbaiki, men. Keren banget sumpah. Mencoba membalikan semuanya seperti sedia kala gitu. Mereka tuh lagi bahagianya kan. Ini gede banget nih, gila. Kuat banget sih bapak narik begini. Mana yang perlu ditarik, bos? Dari atas kali ya? Maksudnya aku nyebrang dulu apa? Oke, oh dari sini nariknya. Si bapaknya kocak suara. Dikit lagi kayaknya nyampe nih. Udah mulai deket tuh tempat si istrinya. Itu satu sama dia disatuin ya kan. Dibenerin lagi, baiki. Oh ini yang kita terpisah men. Yang akhirnya kita bertemu kembali. Kita kabur dari suku kita terus ketemu sama dia. Sip. Biar kalian meresapi. Oh ini pas ini nih. Ini yang stage itu loh, romance. Musiknya nih ngaco sumpah.
Udah mulai semakin deket sih ini harusnya. Alamak. Lupa jalan satuin ininya. Lintasan terbangnya. Itu kan kepotong tuh di situ. Muter-muter gitu sih bapak, buset. Sian. Ini dia. Ini maksudnya cel tadi. Lupa disatuin, ini mesti disatuin dulu. Caranya sedekat mungkin gitu loh. Bukan gitu loh, gitu loh, bukan gitu loh. Sabar ya. Bersabar, ini ujian bos. Ini gak mungkin gagal ini ketiga kalinya. Gak mungkin, percobaan ketiga kali itu selalu berhasil men. Kita mundurin dulu sampai mentok. Sip. Udah mentok. Gak biasa aja buka bos. Udah tiga kali bos. Apa alasan lu cel? Udah tiga kali lu tuh cel. Apa turun di sini? Mungkin gak sih? Enggak kayaknya. Oh, yang penting mesti ngebut kita majunya. Jangan jatuh begitu aja. Oh, itu ada itu. Collectible. Berhasil kita. Berhasil men. Udah mulai happy lagi. Yes. Ya jauh banget. Skip. Nah, berarti usaha kita gak sia-sia men. Gimana caranya? Skip. Nah, yes. Akhirnya. Berarti usaha kita tuh ngegabungin mereka tuh, maksudnya berusaha untuk mengembalikan semuanya seperti semula gak sia-sia men. Berhasil sih babe. Nyampe bos. Hah? Kan tadi nyampe ya? Kok lagi-lagi sini sih? What the heck? Skip. Nah, balik lagi kita kesini. Let's go. Tadi gagal ya, padahal kita mendarat dengan sempurna. Tuh, sama aja kayak yang tadi. Oh ini yang terakhir, part terakhir. Satu lagi. Yeay, kembali mereka. Bangkit. Suami yang baik memang ini dia nih. Bapak ini patut dicontoh, selalu harus berjuang. Yeay. Lega gitu rasanya. Kita lihat preview. Gambar apa? Kayak apa sih sebutannya tuh? Oh, lupa gue. Kalo di perumahan. Zik, tuh. Preview for the next part.
Okay. Lega banget. Part sebelumnya capek banget kayaknya beresnya. Ini part ini kayaknya lega banget. Emang hebat game itu bisa mengaruhi emosi kita, men. Keren banget. Jadi di part ini si bapak berusaha untuk ngembalin semuanya seperti semula gitu. Karena relationship mereka setelah kejadian itu mulai agak-agak kacau gitu kan. Makanya tadi metafornya di game pas part yang ini tuh kita ngenarik-narik, ngegabungin semua memori yang dulu pernah kita jalanin sama si istrinya itu. Oke, kalau gitu thank you banget yang udah nonton. Thank you Para, thank you Parcoy. Jangan lupa di like. Untuk yang mau komen, komen di bawah, ntar pasti coba balas. And then oke, kalau gitu kita ketemu lagi. Oh, ini nih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, man. Karena itu amat sangat membantu perkembangan channel Icel. Icel amat sangat terima kasih. Thank you very much. Thank you Parcoy. Parah cuy. Oke, kalau gitu I'll see you in the next one. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat kalian ya. Sampai ketemu. Icel signing out. Bye-bye.